Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan 10 hari pertama, 10 hari kedua sudah betul-betul kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan rukiah, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata di 10 hari pertama, 10 hari kedua kita belum maksimal dalam beribadah kepada Allah, paling tidak ada 10 hari terakhir ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menikmati jamun Allah di bulan Ramadan tahun ini. Ya. Untuk menikmati jamun Allah di bulan Ramadan tahun ini, kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah ataupun tidak. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan betul-betul ia memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, terutama di malam hari thulul qiyam, dengan melaksanakan ibadah wabil khusus melaksanakan ibadah salat di malam terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Di situ ada yang namanya Lailatul Qadar, ya. Ada yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Oleh karena itu marilah kita manfaatkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan tahun ini untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan inilah yang akan menjadi bekal kita untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun ini kita harus lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Atas nama MP Travel menyampaikan ucapan selamat menikmati jam Allah di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan setiap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menghapus dosa-dosa kita dan Allah memasukkan kita ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.